Assalamualaikum. Dalam video kali ni, kita masih lagi dalam topik Gods. Tapi dalam video yang lepas, kita dah belajar pasal Triads. Dalam video kali ni, kita nak masuk ke bab Seven Gods pula. Apa beza Seven Gods dengan Triads? Triads itu cuma ada 3 notes je untuk setiap satu Gods tu. Tapi untuk Seven Chords ni, kita akan tambah lagi satu note. What? Formula asas untuk triads itu adalah 1, 3, 5. 1 tu adalah root note, 3 tu adalah major third, dan 5 adalah perfect fifth. Ini untuk major. So basic system numbering dia adalah 1, 3, 5. So kalau minor, 1, flat 3, 5 dan seterusnya lah, macam video yang lepas. Siapa yang belum tengok, tengok dulu eh, fahamkan dulu. Okay. Untuk Seven Chords ni, untuk Seven Chords ni, kita nak tambah satu nombor je lagi. Kalau itu triad, 1, 3, 5. Untuk Seven Chords ni, kita nak jadikan dia 1, 3, 5, 7. Lagi sekali saya ulang, note 1 tu mewakili root note, note nombor 3 tu mewakili major third, note nombor 5 mewakili perfect fifth, dan note nombor 7 ni dia mewakili major 7. Jadi jarak note nombor 7 ni daripada root tu adalah 5.5 tone ataupun 11 semitone. Okay. Contoh chords yang pertama, major 7. Contohnya C major 7. Okey, kalau dalam triad, kalau chords tu C major, kita akan tulis dia C je. Okey, tapi kalau dalam major 7, kita akan tulis dia C major 7. Maknanya, formula untuk C major 7 ni adalah major triad tambah major 7. Jadi, notes yang akan kita jumpa dalam C major 7 adalah C, E, G, B. Faham? Okey. Lagi satu contoh untuk major 7, E major 7. Jadi kita perlu ambil E triad, iaitu E, G sharp, B, dan campur dengan note 7 tu, major 7 tu. Jadi note yang akan kita dapat adalah E, G sharp, B, D sharp. Okey, jenis chords yang kedua ni dominant 7. What? Contohnya C7, G7, dia tak tulis C major 7. Dia lain. C7 dengan C major 7, dia dua benda yang lain. Tapi basic formula dia adalah dia major. Jadi formula kita kena pakai, formula kita kena pakai adalah C major triad 1, 3, 5 dan note flat 7. Basic tadi kalau 7 tu adalah major 7, jadi flat 7 tu kita flatkan je lah notes tu. Okay. Contohnya untuk chord C7, notes yang akan kita jumpa adalah C, E, G, B flat. Faham? Okay. Untuk chords minor 7 pula, kita perlukan triad minor, iaitu 1, flat 3 dan 5. Dan penambahan note flat 7. Jadi 1, flat 3, 5, flat 7. Okay. Contohnya C minor 7, kita akan jumpa note C, E flat, G dan B flat. Dalam minor 7 ni, kalau kita tak flatkan note 7 tu, apa akan jadi? Kita cuba ni. 1 flat 3, 5, 7. Contohnya C eh. So kita akan dapat C, E flat, G, B.
Itulah dia chord minor major 7. Untuk chords diminish pula, dalam topik 7 chords ni, diminish ada dua jenis. What? Satunya half diminish ataupun dipanggil minor 7 flat 5. Lagi satu, full diminish. Okey, formula untuk half diminish adalah 1 flat 3 flat 5 flat 7. Contohnya B minor 7 flat 5 ataupun B half diminish. Notes yang akan kita dapat adalah B, D, F, A. Untuk full diminish pula, formula dia adalah 1 flat 3 flat 5 dan double flat 7. Contohnya tadi, B diminish ataupun B full diminish. Notes yang akan kita dapat adalah B, D, F, A flat. Boleh faham? Okay. Dia ada double flat 7. Jadi, kalau 7 tu adalah A sharp, flat 7 adalah A. Double flat 7 adalah A flat. Clear, okay. Lagi satu, augmented. Formula dia sama juga macam tadi. Kita ambilkan augmented punya triad dan kita tambahlah 7 tu. Biasanya kalau akan ditulis contohnya C augmented 7. Maknanya kalau ditulis macam tu ada 7 je, note 7 tu kita kena flat kan. Jadi contohnya C augmented 7, note yang akan kita dapat adalah C, E, G sharp, B flat. Itulah C augmented 7. Kalau 7 tu kita tak flat kan, kita akan dapat C, E, G sharp, B. Itu adalah C augmented major 7. Sama kes juga macam minor major 7 tadi. Dan dekat sini ada beberapa list formula untuk 7 chords ni untuk rujukan korang semua. Boleh cuba belajar. Okay. Satu poin penting yang kita kena faham dalam topik 7 chords ni adalah penggunaan note 7 tu. Kalau contohnya dalam formula tu tulis 1, 3, 5, 7, maknanya note 7 tu adalah major 7. Okay. Boleh faham eh? Okay. Alhamdulillah, rasanya cukup kot untuk topik 7 chords kali ni. At least korang dapat idea and boleh faham macam mana cara kita nak dapatkan 7 chords tu. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. InsyaAllah nanti akan ada lagi video-video teori yang akan datang. Selamat mencuba, selamat study, selamat praktis. Dan jumpa lagi di video yang akan datang. Solat jangan tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.